Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PHSI Lovers dimanapun kalian berada. Semoga saat ini dalam keadaan sehat selalu ya sahabat. Kembali lagi bersama dengan Mimin yang akan mengulas cerita untuk episode malam ini, 24 Maret 2022, yang pastinya sangat seru dan menarik untuk kita saksikan. Dewa rebut Junior dari Nana. Karena Dewa cemburu melihat kedekatan Nana bersama Vanova. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagi sahabat BHSI Lovers yang baru aja gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat semua bisa tahu bocoran terbaru dari channel ini. Pada episode kali ini, Dewa yang saat ini pergi mencari keberadaan Nana. Karena sebelumnya Fajar telah memberitahu Dewa di mana Nana sekarang berada. Di tempat lain, Farah Buana pun ancam Nana jika suatu saat akan mengambil Junior dari Nana. Di lain sisi, Vanoval yang melihat Dewa yang maksa ambil Junior pun, Vanoval membela Nana dan Vanoval pun mengatakan jika dirinya hanya anggap Nana sebagai putri kandungnya. Namun si Livyong yang emang dasarnya benci sama Nana hingga menjelek-jelekan Nana dan membandingkan dirinya dengan Budiana di hadapan Vanoval. Hal itu membuat Vanoval kesal dan marah karena Vanoval tidak rela jika Diana dihina seperti itu oleh Livia. Mendengar perkataan dari mulut Livia, Vanoval dengan tegas memarahi Livia dan menampar Livia di hadapan Dewa. Di lain sisi, Dewa malah anggap Vanoval hanya ingin memanfaatkan Nana dan menuduh Nana berselingkuh dengannya. Di situ Vanoval tidak terima jika Dewa berkata seperti itu. Hingga Vanoval usir Livia, Dewa, dan juga Mr. Onai dari rumah Vanoval. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja sinopsis dan cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan prediksi selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTP. Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih kepada kakak-kakak dan bunda-bunda dan sahabat BHSI Lovers semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.